kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo menyatakan ingin Indonesia bisa menjadi produsen baterai mobil listrik terbesar perlahan mulai diwujudkan. Yang teranyar, saudara, kemarin Presiden meresmikan pabrik baterai mobil listrik di Batang, Jawa Tengah. Kawasan industri terbaru di Kabupaten Batang merupakan investasi konsorsium LG Energy Solution. Nilai investasi yang ditanamkan dalam proyek ini mencapai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 144 triliun rupiah. Produksi nikel sebagai bahan baku baterai setiap tahun terus meningkat. Tahun 2019 ada 2 juta ton per tahun, tahun 2020 naik 2,41 juta ton, lalu di tahun 2021 2,47 juta ton per tahun, dan rencananya di tahun ini atau tahun 2022 bisa mencapai 2,57 juta ton per tahun. Lalu sementara penjualan mobil listrik di Indonesia juga meningkat setiap tahun. Tahun 2019 812 unit, tahun 2020 naik menjadi 1.324 unit, di tahun 2021 3.205 unit, dan hingga Maret 2022 penjualan mobil listrik sudah berada di angka 750 unit. Pemerintah menargetkan produksi kendaraan listrik pada 2030 dalam negeri mencapai 600.000 unit untuk roda 2 dan 2,45 juta untuk roda 2.